Luncur ke TKP. Siap, 86. Selamat pagi. Pagi. Ini sudah jam 12.30, 24.30. Kita melaksanakan patroli dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman masyarakat yang sedang melaksanakan puasa. Bulan puasa adalah bulan berkah penuh ampunan. Untuk itu, tim Jaguar tetap melaksanakan patroli menjaga masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan puasa tidak terganggu oleh sesuatu yang meresahkan masyarakat. Kami mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual-beli senjata tajam dengan cara COD. Untuk itu, tim saya bagi menjadi dua, tim Jaguar Motor dan tim Jaguar Mobil. Kita pelan-pelan ke arah lokasi tersebut. Akhirnya, karena keuletan, kita berhasil menemui yang diduga melakukan jual-beli senjata tajam. Apa yang kamu lakukan tadi? Enggak, ini saya jual celurit semua. Jual celurit? Saya tapi gak mau apa-apa, saya jual celurit orang di rumah saya. Sama ini pacarmu? Ini dia mah orang Jakarta, Pak. Orang apa? Bedak. Kamu bawa tapi bersama kamu? Enggak, saya mah udah bawa ini dari duluan. Oke, okay, oke. Ini bapaknya udah, ya. Bapaknya jual ini. Suruh bapaknya ini. Benar saja, setelah kami periksa, saya temukan sajam. Saya mau tanya kamu, pekerjaannya menjual? Saya punya ginian banyak kok di rumah. Waktu itu saya baru sini satu. Iya, saya jualnya online di rumah. Iya, di rumah saya online, tapi ini punya satu. Diantar gitu? Iya, tapi baru ini doang, saya nggak pernah jual sering. Bener? Iya, bapak keledaya rumah saya nggak apa-apa. Kamu jual berapa ini? 250. Kamu sering nggak? Enggak, baru sekali. Bener? Bapak saya tahu saya jual gitu kan. Kemarin udah nyamperin ke rumah kan? Malah. Kemarin udah ada yang nawar nyamperin ke rumah. Udah nyamperin ke rumah, tapi saya kagak mau, soalnya kagak jadi, harganya segitu. Yaudah, akhirnya mainin itu tadi, itu si Cepu. Kamu tahu nggak resikonya begini, kamu jualan cepu? Iya, saya tahu. Saya juga udah bilang sama dia, kok di gang, pasti dicepuin 864. Saya nggak takut, saya biarin aja. Kamu malam bawa begini aja udah nggak bener, kan? Udah, bawa aja. Kagak, saya soalnya butuh duit, Pak. Saya juga habis jualan HP itu. Saya melihat dia tidak kooperatif. Dia lakukan hal itu, anggapannya dia tidak salah. Inilah yang disayangkan. Tak kasih tau. Pak, ya, itu cewek saya, Pak. Gak masalah, Ajak. Kamu ngomongnya yang gak nyaman. Bro. Tapi kamu nyolot. Kamu gak takut. Padahal kamu jelas-jelas salah. Hah? Saya gak nyinggung dia, Nyinggung kamu, pekerjaan kamu yang jual begini. Gak menyinggung dia. Saya hormati dia perempuan. Tapi kamu ngomongnya... Gak tahu, bawa curi aja udah. Kamu nanti diperiksa ya. Di sana, ya. Coba kalau kamu berhubungan dengan anak-anak geng motor, apa yang terjadi, kan? Iya, Pak. Nah, makanya kamu lebih baik nyaman gitu. Akhirnya karena saya melihat dia tidak kooperatif, segera dia saya bawa ke Polsek Sukmajaya. Saya dialog kembali, apa yang dia lakukan, saya yakinkan bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Nah, kamu coba, ada lagi nggak? Nggak ada, di rumah itu satu doang. Lainnya udah laku? Nggak laku, cuma satu doang, nggak banyak. Kalau banyak, saya jualnya banyak, Pak. Sebelumnya? Nggak jual sih, itu baru itu doang, saya jual. Kamu katakan kelakuan yang sering jual begini, ya pasti ngakunya sekali. Saya aja posting itu teman-teman kan ada, Pak. Udahlah, saya nggak usah kamu pengakuan seperti itu. Kau rata-rata begitu. Iya. Orang yang berantem bawa sajam aja udah katanya sekali. Kalau Jaguar nggak percaya begitu. Iya, aja. Udah apa-apa pasti udah lebih paham. Kamu merasa benar bahwa perempuan tadi pacarmu sampai jam segini merasa benar. Udah jam berapa ya? Enggak, habis dari rumah saya, Pak, itu. Udah, ya benar nggak? Iya, saya kan mau anterin balik selain jual ini. Jam segini kamu anterin balik? Benar nggak? Ya enggak, kan dia tadi di rumah saya. Benar nggak kamu? Iya, nggak benar. Kamu cara ngomongmu itu loh, dikasih tahu. Perempuan dipulangin jam 10, paling malam, bukan jam segini. Akhirnya dia mengerti atas kesalahannya. Bang Joko, ya, kamu ujung sana. Pelan-pelan. Jual saja. Ya. Tadi jam lagi ada kejadian. Mobil di baret-baret pakai celurit. Bahaya, makanya ya mudah-mudah begini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akhirnya dia diproses di Polsek Sukmajaya.
waktu sudah menunjukkan pukul 4.30. Kami melakukan perjanjian dengan pelaku COD di satu tempat di daerah Cagar Alam. Sampai di lokasi itu, akhirnya kami melakukan penangkapan. Dia mengeluarkan satu senjata tajam yang akan dijual. Ya, gimana, gimana? Masuk ke sini, kan? Jodohnya satu. Ya, terus? Ini baru saya sedikit lagi di dalamnya. Ada? Oke. Pelan-pelan. Ayo, sini. Tuh, dua. Lihat, tuh. Kamu dari geng? Enggak, Pak. Dari mana? Cuma jodohan doang, Pak. Oke, jodoh. Bangun. Bangun, duduk aja. Mereka tidak korporatif. Harusnya bulan puasa ini dia tidak lakukan. Atau setidak-tidaknya dia terus terang apa yang dia perbuat kepada kami. Pak, mohon maaf ya. Kita harus agak keras ya, Pak, ya? Ya, Pak. Sekarang di sampai masjid buat acara seperti ini. Ini dijual di anak-anak motor, Pak. Nggak nyangka kan, Bapak, ya? Iya, Pak, nggak tahu. Pak, kita WA apa dia? Kita selidiki dia, Pak. Akhirnya kita jebak. Dia minta janjian di sini. Kita jebak mereka, Pak, memang. Saya jelaskan kepada warga sekitar bahwa kejadiannya seperti itu. Dan kami berharap kepada warga sekitar agar selalu waspada dan hati-hati. Walaupun hanya sekedar nongkrong. Seharusnya orang tua tidak lepas begitu saja. Jadi perhatian orang tua faktor utama agar anak tersebut tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah.